nikmati waktu yang terbaik untuk datang ke hadapan Tuhan dan penyembahanmu, sebab firman Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Temukan kami yang menantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala Raja. Mari bersama ku bernyanyi bagi Dia, yang terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diamkan semakin dekat dengan Bapa dalam hadirat-Nya. Rasa bahagia dalam hadirat-Nya, ada damai dan sejahtera dalam hadirat-Nya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Ku temukan kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang menyediakan sukacita bagi kita yang menantikan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat pujian sama-sama. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Segala Raja, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan disembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa dalam hadirat-Nya. Ku rasa bahagia dalam hadirat-Nya, ada damai dan sejahtera dalam hadirat-Nya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Katakan dalam, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya kami tahu Tuhan ada sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Temukan kasih-Nya. Kami tahu kami jumpai damai sejahtera dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari biar jemaat Tuhan saja katakan sama-sama. Dekat Bapa, dan ucapan syukur kami hampiri Kau Tuhan. Aku dilayakkan untuk memuji. Kami katakan Engkau kudus,
Raja segala raja. Kami angkat kedua belah tangan kami pagi ini Tuhan. Kami nyanyikan pujian bagimu. Naikkan dan jiwaku. Aku diangkat. Mari segenap umat Tuhan bersama-sama. Dalam hadirannya rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Katakan dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Hadiratnya dan seni yang kami percaya Tuhan. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat sekali lagi apapun keadaanmu katakan sama-sama. Dalam hadiratnya rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Katakan dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya kami temukan apa yang kami cari di dalam hadiratmu Tuhan. Ku temukan iman kekuatan. Yes. Ini pernyataan kami pagi ini Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa. Dalam hadiratnya ada damai, bahkan ada kekuatan yang baru Tuhan. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasihnya. Mari lebih lagi katakan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya rasa bahagia. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan akan dalam. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Kami temukan kasihmu Tuhan. Damai sejahtera melimpahkan curahkan bagi kami dalam hadiratmu. Kami dicukupkan, kami dikenyangkan.
Kamu sembah Tuhan, naikkan syukur pagi hari ini. Sebab sungguh dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan kedamaian, sukacita dilimpahkan, bahkan kesembuhan kami temukan di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, kami putuskan untuk tetap menyembah-Mu Tuhan, bersyukur. Kami mau bersyukur. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Biar roh kami tetap menyala-nyala. Semangat kami tidak pernah padam. Walaupun kesulitan tantangan begitu besar, Tuhan, semangat kami akan mengalahkan. Roh-Mu akan mengangkat kami lebih tinggi. Sehingga kami tidak di dalam belenggu kekhawatiran ketakutan. Tapi kami tetap Tuhan hidup di dalam damai sejahtera. Maupun bersyukur senantiasa dan selalu bersuka cita. Karena Engkau Tuhan penolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami. Mereka Tuhan yang dalam pergumulan. Mereka dalam persoalan. Baik keuangan, karir, rumah tangga, studi, apapun juga. Tuhan tidak henti-hentinya kami tahu bahwa Engkau sangat memperhatikan kami semua. Dan Kau mendengar doa kami karena kami alaskan dalam nama-Mu yang kudus. Bahkan sehelai rambut kami pun jatuh, Engkau sudah menghitungnya. Kami beruntuk mereka supaya Tuhan memberikan hikmat, jalan keluar dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan Tuhan, baik saudara kami Yunani, Christine, maupun saudara Stefanus dan yang lain-lainnya. Tuhan yang ada di rumah sakit, di kota, di luar negeri, dimanapun juga mereka Tuhan. Engkau tolong, Engkau tilik, Engkau ampuni dosa mereka dan keluarganya. Dan Kau berikan kemurahan supaya mereka dipulihkan, disembuhkan. Supaya setiap kami sadar bahwa kesehatan melebihi daripada semua harta di dunia. Dan kehidupan kami sangat berharga di mata Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu saat ketika saudara itu puluhan tahun yang lampau, saya diundang satu KKR di kota, yaitu Pulau Flores, khususnya ND. Dan saya pembicara terakhir, itu di Gereja Katolik Protestan Gabungan, dan itu tidak jauh dari pantai dan gereja terbesar. Dan gedungnya saudara itu besar sekali, dan belakangnya itu ada tempat-tempat tertentu, dan di depannya itu ada tangga, ada altar tangga turun, kurang lebih ada 10 sampai 12 tangga itu. Baru itu lapangan luas. Dan waktu itu KKR saudara saya tidak tahu, cuma saya diundang saja. Tetapi sebelum saya datang di ND itu, malam hari itu saya transit di Bali. Saya pergi ke hotel teman saya, ya, pemiliknya teman saya mandi air panas saudara. Enak sekali keringatan habis capek pelayanan. Nah setelah itu saya lupa kalau pori-pori ini buka. Karena kepanasan saya jalan-jalan. Baik kaos biasa aja jalan karena keringatan. Akhirnya ya bangun pagi suara itu hilang. Hilang suara. Bukan sakit, memang masuk angin mungkin. Karena bukan flu biasa, karena memang pori-pori itu buka saudara. Wah saya pikir ini KKR besar. Yang hadir dikatakan 3.000 sampai 5.000 orang, saudara. Suara enggak keluar, saya coba ngomong enggak keluar. Di airport pun saya enggak bisa bicara, saudara. Waktu saya sampai turun, teman-teman jemput, dia tanya, saya enggak bisa keluar suara. Mereka pada bingung semua. Siang itu saya makan, terus saya masuk di kamar, saya berdoa terus, saudara. Saya Tuhan, Tuhan berikan suara, ini penting sekali. Kerap kali kita tidak menghargai suara kita. Kalau anak kita mama dalam bahaya, kalau suara kita enggak ada, dia akan dalam bahaya. Tapi kerap kali suara kita, kita pakai sembarangan. Kita tidak tahu ada hal-hal yang sangat penting dan sangat berguna. Sebab itu Tuhan selalu ingatkan saudara, mati hidup dikuasai lidah. Siapa mengemakan akan makan buahnya. Di situ saya sadar, saya berdoa-berdoa betapa pentingnya, saudara, suara ini khususnya untuk pada saat waktu kita khotbah atau berdiskusi atau berbicara, berbincang-bincang dengan orang, sangat penting sekali. Tapi kita tidak pernah menghargai suara itu, kata-kata kita. Kerap kali kita ngomong enggak-enggak dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, saudara, kita harus belajar menggunakannya, kata-kata kita dengan baik. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang kata-kata itu membuat kita jadi pemenang. Membangkitkan semangat orang, memberi kekuatan, memberi nasihat, penghiburan, teguran. Itu meluruskan jalan orang supaya kita ini keluar sebagai pemenang. Dan saat itu saya tetap mau khotbah. Dia bilang, Pak Fengi bisa khotbah. Saya tetap, kepala saya tetap gini aja saudara. Pokoknya saya nekat aja. Ketika saya dibawa pada jam 6 sore, hati saya sudah kundak-kulana. Saya cuma berkata dalam hati, Tuhan tolonglah, tolonglah kali ini Tuhan tolonglah. Saya tidak mau mundur, tapi kalau saya sudah di mimbar, tidak keluar suara, saya tidak tahu apa jadinya. Saya tidak mempersiapkan orang. Pokoknya saya mau maju aja. Ya, pikiran kita bingung semua saudara. Tapi saya tetap berdoa, tetap itu Pastor Romo, Uskup, pendeta-pendeta itu ngasih salam saya, shalom Pak Pendeta, saya tidak bisa ngomong, mereka pada ribut semua. Ini pembicaranya gimana, enggak bisa ngomong, suara enggak keluar. Saya diam aja, sampai WL terakhir saudara mengundang saya tetap maju. Saya tetap maju. Waktu saya maju saudara, saya ngomong, shalom, ya kayak gini kagetnya semua orang. Saya lebih kaget lagi, karena saya tuh kencang sekali. Karena saya tahu enggak keluar suara. Jadi saya, shalom, kencang, saya juga kaget saudara. Dan saat itu suara itu keluar. Dan keluar saya khotbah 1 jam. Karena saking senangnya 1 jam lebih, 1 jam seperempat. Dan Tuhan lawat, saya sudah tidak tahu saudara. Bagaimana Tuhan bekerja, saya khotbah. Sampai akhirnya altar call.
yang maju itu ribuan, saudara. Mungkin 1000 lebih, enggak cukup ke sampai ke depan-depan itu. Itu bukan orang Kristen saja, non-Kristen. Ketika saya berdoa itu altar call, saya lihat ada bintang 2 jatuh, saudara. Itu menunjukkan saudara iblis jatuh seperti gila. Dan dia menghantam di belakang gereja, itu ada kuburan. Orang-orang melihat bintang jatuh. Gitu. Kelihatan itu di belakang gereja itu. Saya tetap aja altar call, maju. Itu yang maju luar biasa. Yang pegang itu pertama kali di kota itu. Orang banyak pegang-pegang, ya saudara maksudnya jimat-jimat atau ya seperti itulah. Akhirnya saudara saya terlalu banyak, saya undang para pastor. Saudara semua, romo-romo yang gak pernah tumpang tangan, saya bilang, tumpang tangan. Gak begitu banyaknya orang. Tumpang tangan, doa sebisanya saja. Pokoknya doa, gak usah tanya penyakitnya, doa. Tanya. Tuhan tahu semuanya. Ribuan orang bagaimana? Kita cuman pasturnya mungkin ada 15 suster, gak berani maju. Pendeta-pendeta itu cuman ada 5, ditambah teman-teman saya gak sampai 20. Waktu kita doa saudara, itu orang itu manifestasi pelepasan, kelepasan semua saudara. Itu bukan bicara soal tumbang, tapi pelepasan. Orang-orang punya roh jahat semua saudara. Itu setelah selesai, saya masih omong-omong lagi. Saya masih bincang-bincang, orang-orang berkata, wah ini kok aneh ya. Suara enggak keluar, tiba-tiba keluar gitu. Tetapi saudara, saya masih ngomong sampai jam 2, saking senangnya. Besok enggak keluar lagi suaranya. Padahal besoknya saya diundang khotbah di gereja Protestan. Setengah mati saya saudara. Jadi suaranya serak-serak. Saya pernah bilang kemarin lantang, kok sekarang serak-serak. Masih keluar terakhir. Besok lusa enggak keluar sama sekali. Saya cerita begini, ini saudara tujuannya satu. Gunakanlah kata-kata suaramu dengan baik. Jangan gunakan lagi dengan yang jelek-jelek. Itu sangat berkuasa sekali. Bukan hanya kata-kata, perilaku kita juga. Doa kita banyak dari mulut kita. Tapi jangan lupa, mulut itu bisa bagus. Tetapi perbuatan kita itu juga menunjang doa kita. Jadi perbuatan baik itu menjadi dasar juga dari doa kita. Dasarnya dari mana Pak? Orang benar. Doa orang benar, bukan saudara doanya yang benar, orangnya yang benar. Berarti kelakuan-kelakuan. Itu hal yang baru saya tahu, oh Tuhan saya tahu. Tetapi saudara yang penting hari itu, saya itu saat itu jadi pemenang. Saudara, saya ingin supaya hari ini tempat ini juga jadi pemenang. Yang pertama saudara kita tahu, tetap andalkan Tuhan. Saya juga berpikir kesalahan saya itu. Saya salah fatal. Kenapa mandi air panas, gak ditutup air dingin. Salah fatal itu sudah satu kebodohan yang seumur hidup saya akan ingat terus. Tetapi itu diizinkan Tuhan. Supaya saya tidak mengandalkan pengetahuan saya. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita kerap kali, kalau kita gak punya apa-apa mengandalkan Tuhan. Setelah kita punya apa-apa, baik itu kekayaan, harta, kepandaian, kita ngomongnya Tuhan, tapi sebenarnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Dan itu pelajaran yang paling penting dalam hidup saya. Sehingga waktu khotbah apapun juga, saya bukan bicara dengan pengetahuan, tapi saya selalu bertanya sama Tuhan, maunya apa? Itu, saudara. Karena ayat begitu banyak sekali. Dan kebutuhan jemaat itu berbeda-beda. Tuhan mau bicara apa? Karena apa yang kita pikirkan dengan Tuhan yang pikirkan itu berbeda. Sebab itu tema hari ini saudara, saya ajak saudara untuk melihat temanya. Hidup dalam kemenangan. Ini seri pertama. Nanti kita siang seri 2 dan seri 3 sore. Kita lihat dulu Mazmur 127. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Umum saudara pasti sudah hafal semua ayat ini. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau tidak melibatkan Tuhan. Walaupun kita punya uang,
Walaupun kita punya harta, strategi, seperti kita bangun mall. Tetapi kalau bukan Tuhan turut serta, mall-mall sekarang banyak yang sudah mulai kosong. Gereja diundang sekarang. Karena mall-nya kosong. Kalau mall-nya penuh, gereja ditendang. Itu sudah kita alami 3 kali. Kita datang di mall yang sepi, diterima. Begitu rame, hilang kita. Nah ini waktu COVID ini, gereja itu dapat anugerah. Mall-nya sepi semua. Nah ini berarti, saya tidak katakan mall kita sama-sama saling membutuhkan. Tapi yang saya katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara bangun rumah. Tapi kalau bukan Tuhan turut serta, suatu hari rumah itu akan dilelang juga. Tetapi Tuhan akan tolong kalau kita kembali kepada Dia. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, termasuk rumah tangga kita, saudara, kita akan berantem terus tidak menemukan titik temu. Orang berantem kadang-kadang itu memang sudah, saudara, itu bukan saya katakan biasa. Itu adalah perjuangan untuk mencari titik temu. Jangan sampai saling membunuh. Mungkin rumah tangga berantem, saya tidak katakan itu benar loh. Tapi sore waktu berantem, ingat ini hanya cuma titik. Mau cari titik temu aja. Bukan saling mengalahkan. Untuk saling mempelajari. Dulu waktu pacaran, ngomongnya cinta terus, gak pernah ngomong yang lain. Waktu kawin, cintanya hilang, saudara. Ngomongnya yang lain-lain lagi. Nah, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mau jadi pemenang, mesti andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan sulitnya manusia itu. Jangankan manusia. Pendeta pun, saudara, kalau sudah pinter khotbah, sulit mengandalkan Tuhan. Yang dikhotbahkan itu, saudara, yang sudah dikhotbahkan ulang-ulang. Sehingga dia tidak pusing, tidak cari firman lagi. Kalau orang belajaran, oke. Tapi kalau orang tidak belajaran, saudara, harus cari Tuhan. Begitu banyak firmannya. Makanya banyak pendeta-pendeta, saudara, 1 bulan cuma 2-3 khotbah saja. Tapi dia diundang satu gereja untuk 1 bulan 4 kali, tidak mau. Karena materinya habis. Jadi dia mau keliling-keliling sampai 2 bulan. Karena 1-2 materi itu. Kelihatannya bagus. Memang materinya bagus, gak salah. Cuma pendeta itu yang kurang hubungan dengan Tuhan. Jemaat pasti juga diberkati. Nah ini perlunya bukan saya katakan pendeta itu salah. Perlunya kita itu setiap hari itu mendapat firman. Bukan cuma membagikan firman. Tapi kita perlu firman itu untuk kehidupan kita. Mungkin saudara akan mendengar firman, saudara membagikan silakan untuk mengulang. Tapi kalau saudara terus mengulang-mengulang apa yang saudara dengar, tapi saudara tidak datang lagi ke pusat daripada kebenaran Tuhan. Saudara cuma sebagai cuma penyiar saja. Oleh karena itu saudara, kita bukan hanya penyiar, saudara, tapi kita wakil Tuhan di muka bumi ini. Bukan hanya pendeta, orang tua juga wakil Tuhan. Kakak-kakak, saudara, wakil Tuhan. Semua wakil Tuhan. Tetapi oleh sebab itu, karena kita wakil Tuhan, ayo, saudara, kita tetap nempel. Bukan slogan. Banyak orang berkata, wah, nempel, dekat, saudara. Itu sudah lumrah diomongkan semua pendeta. Semua orang pasti ngomong begitu. Tapi apakah dalam hati kita betul-betul merindukan seperti itu? Ketika kita terpojok, ketika kita tidak berdaya, ketika semua orang sudah tidak menolong kita, dari situlah kita baru sadar. Tetapi ketika kita masih punya uang, masih punya kekuatan, masih punya pengharapan dari orang lain, kita mungkin jauh dari Tuhan. Dan itulah satu bencana yang akan datang di kemudian hari. Dan sebelum datang, mari saudara, kita kembali mencari Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Berarti sia-sia. Karena memang dapat duit, dapat banyak. Pusing terus. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya di sini, saudara, kita ini belajar untuk dicintai Tuhan. Banyak orang berkata, aku cinta. Betul. Cinta mungkin karena, ya lihat aja saudara. Di dalam kehidupan
sekarang ini, pergaulan di dunia ini. Cinta itu mungkin karena yang dicintai punya sesuatu. Apakah cinta kita sama Tuhan murni? Nah itu dibutuhkan, diperlukan satu perjalanan hidup. Ketika Tuhan tidak mendengar doa kita. Ketika Tuhan membiarkan kita seperti Daud yang dikejar-kejar oleh Saul. Bagaimana hidup kita? Masih andalkan Tuhan enggak? Kalau itu kita, bukan Daud, mungkin kita sudah pahit. Kita diurapi, dijanjikan. Kok malah mau dibunuh, dikejar-kejar. Hidup terlunta-lunta tahunan. Masuk tinggal di gua. Untuk melihat saudara kemurnian hati kita. Tuhan itu tahu hati kita. Enggak ada yang saudara bisa bohong pada manusia. Tetapi sama Tuhan tidak mungkin. Dia lihat semuanya. Ayo kita terbuka sama Tuhan. Mungkin sama manusia kita tutupi silakan. Tapi sama Tuhan kita harus terbuka. Katakan kita tidak mampu dan butuh dia. Kita terlalu hidup munafik. Saudara. Kita ngomong Kristen tapi hidup kita tidak ada Kristus. Kita ngomong hidup kita rumah Allah. Tapi sebenarnya bukan Allah dalam hidup kita. Ambisi. Sakit hati, kecewa dan sebagainya. Ini yang perlu kita pikirkan. Kita harus bagaimana dicintai Tuhan. Tuhan katakan, siapa yang mengasihi aku? Ia akan melakukan firman-Ku, perintah-Ku. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara cinta firman-Nya untuk dilakukan. Amin. Berarti senang membaca firman, senang dapat firman yang baru untuk dilakukan. Jangan cuma bicara berkat-berkat terus setiap hari, setiap tahun. Saudara, karena ada begitu banyak ayat. Dan kita rindu untuk semua ayat kita lahap. Suatu hari ketika kita di surga, pikiran kita dibuka semuanya. Dari kita mulai bayi, kita ngomong sama orang tua kita memelihara kita, sampai kita menikah, janji, sampai kita dengar firman, semua ayat yang kita dengar, kecuali tidur ya, yang kita dengar loh, itu nempel, dibukakan. Jadi situ langsung ingat semuanya. Dulu waktu kecil disayang mamanya, besar ngelawan mamanya, karena enggak lihat dia masa kecilnya. Nanti di surga dia menyesal semuanya. Karena manusia itu terbatas, bisa lupa. Makanya saudara, jangan lupa kebaikan orang. Termasuk orang tua. Walaupun mungkin sekarang kita enggak cocok. Jangan lupa. Nah ini yang perlu kita renungkan kembali untuk dicintai. Jadi bukan hanya soal mengejar berkat. Seri berkat itu bukan dikejar. Berkat itu satu upah. Bonus dari Tuhan. Jadi gereja mulai sekarang stop mengejar berkat. Harus bekerja atas firman Allah. Kita mengejar firman Allah. Kita mengejar Tuhan. Amin. Itu. Terus kita lahap firman-Nya walaupun kita tidak mengerti. Dan kita mau lakukan firman itu. Kita harus lakukan firman itu. Tidak bisa tidak. Itu berarti mengasihi Tuhan. Jadi berkat itu bukan untuk dikejar. Yang dikejar adalah firman Allah. Amin. Haus. Aku mau ke gereja, mau dengar firman apa hari ini. Makanya saudara, kalau di gereja kita, sampai hari ini ya, para pembicara kita untuk 3 kali khotbah tidak mungkin 1 materi. Walaupun dia keteter-teter untuk cari firman. Tapi saya bilang gak apa-apa, yang penting andalkan Tuhan. Soal firman itu juga untuk kamu. Amin. Jadi kamu mungkin gak terlalu menguasai, tapi kamu lihat dari apa yang kamu tahu salah, di situ kamu akan mengerti firman. Jangan firman dikasihkan orang tapi kamu enggak nerima. Jadi kita penjual obat, saudara. Yang terutama pengkhotbahnya harus kena dulu. Amin. Mungkin jemaat pada bingung semua khotbahnya ini, saya tahu kurang lebihnya cuma agak sukar. Tapi pembicara tahu. Dia yang kena dulu. Amin. Terus bagaimana jemaat akan melihat kelakuan pendeta. Akan melihat teladan pendeta. Disitulah firman hidup. Amin. Bukan teori lagi.
Sehingga orang, oh Pak Pendeta pernah ngomong ini, sukar aku ngerti. Oh ternyata begini. Diterangkan melalui kehidupan kita. Mama-mama, papa, saudara kita semua hari ini. Terangkan firman Allah bukan hanya satu kata-kata. Tapi melalui perbuatan kita kepada anak-anak kita juga. Mungkin mereka gak mengerti. Mama ngomong sukar. Ini papa ngomong sukar. Gak ngerti, aku ngertiin cuma tahu lah dikit-dikit. Tapi satu hari baru ngerti. Oh ini toh firman yang dimaksud orang tuaku. Amin. Itu lebih ditangkap. Karena itu bukan pikiran otak kiri. Tapi ditangkap dengan otak kanan. Yaitu dilihat, dirasakan, dinikmati. Bahkan saudara kalau lihat baca novel ini, nonton bioskop, saudara pernah berulang-ulang. Langsung hafal satu gini. Walaupun di stop-stop. Tapi baca Alkitab, satu perikop, gak di stop. Gak hafal-hafal. Luar biasa enggak? Yang dihafal cuma berkat sembuh. Itu. Gak tahu cinta-cintanya, padahal kalau dulu nonton serial novel itu gak ada bicara sembuh. Nontonnya cinta pengorbanan sampai keluar air mata. Nah, Yesus itu memberikan pengorbanan kasihnya yang besar. Kita gak lihat itu, cuma kita lihat kuasanya saja. Kemarin saya ngajar untuk S2. Saya ngajar ini, saya promosi juga lah. Supaya yang S1 pendeta-pendeta mau ngambil S2, saya ngajar kurang lebih, saudara, mungkin ya, saya usahakan 100% saya ngajar. Mungkin kalau gak mampu 90% semua materi saya ajarkan. Saya kasih satu rahasia besar, saudara. Rahasianya begini, Tuhan mau tahu enggak? Mau tahu. Berarti waktu dia jadikan manusia, dia tahu kalau manusia jatuh dalam dosa. Lebih baik enggak dia dibuat. Contohnya kan gitu. Tuhan mau hadir enggak? Mau hadir. Ketika dicobai oleh ular, dia mau hadir kan? Lebih baik dia hadir dulu, dibuslah. Jadi enggak usah jatuh dalam dosa. Tuhan mau kuasa enggak? Mau kuasa. Jadi enggak usah ada namanya setan, sudah dikalahkan. Enggak usah langsung manusia selamat. Kenapa empat hal ini, saudara, yang hebat-hebat ini, yang Tuhan punya, tidak dipakai kepada manusia untuk mencegah manusia tidak jatuh dalam dosa. Karena Tuhan ingin menunjukkan, bukan kuasa kemahadirannya, dia ingin menunjukkan kepada manusia kasihnya yang besar. Amin. Dia menunjukkan kasihnya yang besar. Makanya tidak pernah dikatakan Allah itu hadir. Allah itu kuasa. Allah itu ada. Tapi Allah itu kasih. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal kasih. Bukan maha kuasanya. Dia tetap punya maha kuasa. Makanya Yesus turun, saudara, sebagai manusia yang tidak bisa hadir di mana-mana. Dia melepaskan kealahannya, saudara. Sehingga kuasanya ada, tapi tidak seluas ketika dia jadi Tuhan, sebelumnya itu ketika Tuhan. Dia maha tahu, tapi tidak seperti pada saat dia Tuhan. Tapi dia menunjukkan penderitaannya, karena untuk mencari orang yang dicintainya, yaitu engkau dan saya. Sama seperti mencari anak yang hilang. Sama mencari seorang pacar atau kekasih yang hilang. Walaupun di gunung tinggi, di gua, dia cari sambil berseru-seru. Hai Adam, di mana kamu? Ditunjukkan. Padahal Tuhan tahu dia sembunyi. Itu menunjukkan kasihnya. Makanya kekristenan dasarnya kasih. Tidak ada yang lain. Kalau orang tidak punya kasih, bucai. Gak ada guna. Walaupun pintar. Kasih itu rendah hati, sopan. Tahu berterima kasih. Tidak sombong, itu ayatnya. Tapi ini kita kembali lagi, saudara. Kita harus cinta Tuhan, tidak bisa tidak. Kita harus cinta firman-Nya, melahap firman-Nya. Bukan cuma membagi firman, tahu firman, odo-adu firman. Tapi kita harus hidup di atas firman Allah itu. Memang gak suka, saudara. Tapi inilah blessing the spirit. Karena saya punya tanggung jawab besar. Mungkin bukan untuk semua dunia.
tapi semua orang yang mau dipanggil untuk menjadi serupa dengan Allah. Itu perlu sekali kita renungkan. Makanya Matius 6:33, carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Oh, aku hafal Pak, hafal. Bosan itu sudah 1000 kali. Tapi kebenaran itu, saudara, mau 10.000 kali diutarakan, kalau tidak dilakukan, dia cuma satu suara saja. Kebenaran itu bukan untuk didengar saja. Bukan untuk disuarakan saja. Bukan untuk dihafal. Firman Allah itu untuk dilakukan. Makanya saudara, ketika kita datang di gereja, kita ingin melahap firman itu. Jadi berkat Tuhan itu bukan dikejar, poin pertama tadi. Tapi itu satu upah. Poin yang kedua kita lihat. Membangun masa depan. Membangun masa depan. Ini kalau kita mau menang. Jangan mengejar berkat. Tapi mengejar Tuhan. Andalkan Tuhan itu pemenang. Yang kedua saudara, membangun masa depan. Orang pemenang itu pasti membangun masa depan. Saya ngomong sama teman-teman saya semuanya. Stres itu karena kamu gak ada perencanaan ke depan. Stres depresi itu karena kamu tidak punya visi ke depan. Kalau seseorang punya visi ke depan, seorang bisa merencanakan ke depan walaupun tidak sempurna. Dan seorang yakin akan itu. Dan semuanya, 28 karakter itu, ya stres itu kecil sekali. Stres itu karena apa? Gak tahu kemana, hasilnya apa. Programnya gak ada. Perencanaannya kalang kabut. Itu stres. Oleh karena itu, ayo kita menata masa depan kita. Saudara yakin punya masa depan gak? Yakin. Saudara yakin gak kalau sampai di surga? Yakin. Nah kalau keyakinan juga bukan omongan. Rencanakan yang baik dalam hidupmu sekarang. Tinggalkan warisan itu, legacy itu kepada anakmu. Bahwa di dunia ini fana. Mama cuma ngasih kamu pendidikan. Mama ngasih kamu mungkin uang. Mama melihara kamu. Tapi tidak akan bisa tahan lama. Mama memberi contoh. Takutlah akan Tuhan. Amin. Itu penting. Soalnya masa depan di situ tuh ada. Bukan cuma di bumi. Hagai pasal 2 ayat 19 dan 20 atau 18-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Perhatikan, simak. Fokus, prioritas, hari ini, titik ini, dan selanjutnya. Ke depan berarti ada masa depan. Langsung lompat aja. Mulai dari hari ini, dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikan dasar bait Tuhan itu apa? Bait Tuhan itu sudah runtuh. Dulu memang dibangun. Tapi ketika Yesus datang, dia berkata, runtuhkanlah bait Allah ini, aku akan membangun dalam 3 hari. Yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Dan Tuhan itu, saudara, membangun bait rumah, rumahnya dalam hidupmu hari ini. Itu tidak pernah disangkal sama semua pendeta manapun juga. Jadi bait Allah adalah hidupmu. Supaya kita ini hidup, saudara, itu menjadi contoh. Dan kita ke gereja itu rumah Tuhan secara fisik. Tetapi secara rohani, hidupmu rumah Tuhan. Ayo kita bangun melalui diri kita. Dan kemudian kita bangun diri kita, gereja kita juga bangun. Karena tempat kita berkumpul. Sejak kita mendirikan batu, ya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apa saudara? Ayat 19. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Di Israel ada 4 buah yang sangat terkenal. Saudara, kalau teka-teki mesti tahu. Kadang-kadang orang-orang, siapa namanya itu? Tour leader ya. Kalau ngomong ada 4 buah apa yang paling top di Israel? Saudara gak tahu, perlu diam aja. Kalau hadiahnya cuma kertas, ya saudara diam. Gak ada, Pak. Hadiahnya iPhone 16. Oh, saya bisa, Pak.
itu saudara. Ya ini aja. Anggur delima, ara dan zaitun. Di mana-mana itu aja. Itu sudah bagian dari Israel seperti itu. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi saudara, empat buah ini yang menjadi satu, apa yang namanya ya? Seperti ikon di Israel. Empat yang lain ada. Tapi indahnya di Alkitab selalu ada ikonnya. Yang Tuhan tanamkan di situ. Dan empat ini juga saudara, artinya Tuhan mau tanamkan ikon itu dalam hidup kita. Bukan soal anggurnya. Tapi berkatnya mau ditanam kepada kita. Yaitu buah-buah. Apa itu? Buah roh terutama dalam hidup kita. Hari ini, amin. Bukan nanti mulai besok tanam. Pohon anggur. Pendeta ngomong pohon anggur. Pohon-pohon ara. Karena nanti Sakyus mau naik. Saudara. Pohon zaitun gitu. Untuk supaya ada minyak urapan. Saudara. Pohon anggur supaya suka cita dan sebagainya. Bukan. Tetapi buah roh. Amin. Karunia itu dikejar semua orang hari ini. Termasuk pendeta untuk ngetop itu harus punya karunia hebat. Tapi karunia itu menjatuhkan dia. Karena dasar letak bangunan Tuhan belum kuat. Saudara. Karena Tuhan berkata apa? Tuhan cuma memberi dua. Karunia dan buah roh. Setelah diberi keselamatan, dua ini diberi. Orang milih karunia. Musir setan, buat mujizat, menyembuhkan orang, bernubuat. Di atas bahasa roh itu bernubuat. Kalau bahasa roh itu mesti di bawah nubuat. Baca nanti Alkitabnya. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 semua bisa dibaca. Orang masih bingung, oh bahasa roh, itu di bawah nubuat. Saudara. Tetapi saudara, orang yang berkata ini, Tuhan aku sudah mengusir setan demi namamu. Oh ini bisa dengar Pak, sudah 100 kali Pak Fengki ngomong. Tapi untuk menerangkan kembali, kita terjebak apa yang dilihat orang itu yang kita kejar. Kita lupa apa yang dilihat Tuhan itu yang gak kita kejar. Tuhan sedang menanam saudara, dia ingin lihat buahnya. Tapi saya menunjukkan daunmu yang hebat sekali, ranting yang bercabang, malah Tuhan bikin pusing. Kenapa? Sampai malaikat nyapu daun-daun kering, terus kapan buahnya muncul? Muncul ranting lagi, gugur lagi, capek. Buah itu perlu. Amen. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Melakukan mujizat. Kalau sudah mujizat, saudara, jangan ngomong. Mau jemaat 10.000, mau 100.000 itu datang semua. Mau gereja 100 bisa dibangun sama orang kaya. Karena orang kaya bisa membangun gereja, gedung, tapi tidak bisa membangun rumah Tuhan, hidupnya. Hanya pendeta yang bisa. Yaitu melalui apa? Melalui firman yang disampaikan. Dan Roh Kudus akan turun. Itu penting sekali. Kita mengejar gedung gereja. Karena ada pengusaha kaya, saya sembuhkan gedung gereja. Hebat. Saudara, kita ketemu sama pengusaha itu. Bapak. Saudara, padahal Tuhan lihat. Engkau bisa membangun rumah Tuhan. Bukan gedungnya. Orang itu bisa gedung. Tapi dia tidak bisa membangun. Justru kamu yang harus bisa membangun. Tapi kita banyak pendeta sudah kena uang. Saudara, itu sudah sakit. Sakit apa? Tiba-tiba sakit bungkuk. Itu sakitnya baru. Mendadak aja. Kalau gak percaya coba. Kasih cek aja. Coba-coba hilang sungguhan saudara yang bungkuk. Jangan main-main saudara. Ini. Terus apa lagi saudara? Bernubuat demi namamu. Intinya Tuhan berkata, enyalah sekalian kamu pembuat kejahatan. Loh kok jahat? Karena gak ada buah roh. Buah roh dimulai kasih, damai sejahtera, sukacita. Dan kebaikan. Amin. Jadi mau gak mau kita harus berlaku itu. Nanti kita akan bahas di saudara, di kedua. Berarti sekarang selesai. Belum selesai. Itu promosi aja, saudara. Dan mati saudara, nanti pas, waduh, syukur. Ya, mau makan aku.
Makan firman dulu, Bapak Ibu. Nah, dari sinilah saudara kita perlu, nah ini janji Tuhan. Mulai hari ini aku akan memberi berkat, itu terjadi pada saat summit bulan Maret kemarin. Ketika kita ada namanya saudara, yaitu program kita 1560 kali hari Minggu. Maksudnya kita punya program 30 tahun gereja ini sejak didirikan. Itu akan dibagi dua, 15 tahun pertama, 15 tahun kedua. 15 tahun pertama dibagi tiga. Dasar, saudara, perencanaan, dan mulai. Terus kemudian program kedua itu mulai, saudara, diserahkan kepada para gembala. Jadi yang pertama itu kita bikin semua pusatnya. Bikin koridor, bikin patokan, bikin program, bikin semua dasar materinya. Sekarang setelah kita anggap itu, saudara, kalau saudara sudah dilatih semuanya, ini perlombaannya. Saudara, waktu 15 tahun itu training atlet. Dikembleng mentalnya semuanya. Nah sekarang ikuti aturan pertandingan. Saudara harus jadi juara. Untuk membangun gerejamu dan hidupmu kembali. 15 tahun kedua akan dimulai pada tahun 2020. Tapi kena pandemi. Tapi sebelumnya Tuhan kasih kita program Golden Bridge. Jembatan emas. Ternyata betul. 3 tahun lebih. Jembatannya menuju kepada saudara sebagai atlet sekarang yang siap bertanding. Kita ini pelatih-pelatih aja saudara, tapi ikut pertanding juga. Pertandingannya kelas senior. Kalau bulu tangkis saudara bisa 1 dan 2 orang, kita 6 orang. Supaya gak lari-lari saudara, raketnya 2. Jadi 12. Kita pertandingan juga. Nah ini. Kemudian apa yang terjadi saudara? Yang terjadi itu pas summit itu dikasih firman ini. Padahal saya tahu itu firmannya harus bangun bait Tuhan. Di gunung Tuhan. Itu Hagai pasal 1. Saya tahu Tuhan ngomong bangun bait Tuhan. Iya Hagai pasal 1. Itu hafal di luar kepala. Ketika saya buka Hagai 1, sudah baca puluhan kali, ratusan kali. Kok enggak ada ayatnya? Saya enggak ada terus ini, saya baca enggak ada. Pasal 2 enggak ada. Pasal 1 enggak ada. Salah, pasal 2. Apa ya? Hagai kok enggak ada. Ketika saya baca Hagai pasal 2, sudah ini 15 saja deh. Ternyata saya tidak tahu hasilnya seperti ini. Sejak diletakkan pembangunan bait Tuhan, yaitu saudara sebagai atlet sekarang, terutama gembala-gembala ini, masing-masing gereja, untuk memperjuangkan gerejanya supaya bertumbuh dengan baik, perencanaan yang hebat, program kerja keras andalkan Tuhan, membangun rumah Tuhan, kita adu. Juara di hadapan Tuhan, berlari-lari. Saudara, itu harus terjadi. Maka Tuhan katakan apa? Mulai hari ini, aku akan memberi berkat. Itu menyentak saya. Jadi ini inisiatif Tuhan, bukan saya. Saudara, inisiatif Tuhan. Dan itu upah bagi saudara. 3 nilai kehidupan. Hagai pasal 1 ayat 5-7, boleh 4-8 saja. Sebenarnya ini yang saya khotbahkan di summit. Tapi saya baca tidak ketemu. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Berlomba-lomba bangun rumah yang mahal. Sedangkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan. 1, rumahmu bagus, karaktermu gak bagus. Rumahmu bagus, kesombonganmu meningkat. Rumahmu bagus, gereja berantakan. Punya rumah, kemana? Maaf Pak, lagi renovasi rumah, gak ke gereja. Lupa renovasi hidupnya dan rumah Tuhan. Terus apa saudara? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dapat uang masuk tapi habis. Proyeknya banyak tapi habis.
Kenapa kita lihat ayat 7? Beginilah firman Tuhan, semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kita hidup oleh firman Allah. Amin. Apa yang kita lakukan harus karena firman Allah. Perhatikan mau akhir ini soalnya. Jadi kalau akhir biasanya semangat kita timbul semua. Mata lebih terang. Telinga lebih tajam. Kaki sudah naik turun. Apa yang kita lakukan itu dasar firman Allah. Bukan kewajiban, bukan tugas. Bukan motivasi. Karena firman Allah. Amin. Contohnya. Saya mungkin ngasih saudara minuman. Minuman. Saya orang kaya Pak Fengki. Kasih seperti ini. Saya kasih gereja. Satu truk. Orang kaya itu memberi. Karena kelebihan uang. Karena tersinggung. Karena menunjukkan kalau dia kaya. Supaya dihormati di gereja. Saya memberi. Isinya karena saya mengasihi dia. Jadi bukan jumlah yang banyak. Di dalam pemberian itu, saya dalamnya itu adalah firman Allah. Dia memberi dalamnya itu bukan firman Allah. Seorang ibu gendong anak, gak tahan. Ayo jalan. Seorang suster nyuapin anak. Mam. Suster melakukan karena kewajiban dan tugas bayaran. Mama melakukan karena kasih. Amin. Gereja kalah sama bank. Kalau bank reception, selamat pagi, apa yang bisa dibantu? Jangankan bank, satpam lebih hebat dari gereja. Bapak mau kemana, Bapak? Iya. Mau transfer atau mau apa? Transfer. Transfer kemana? Ini pakai apa? Apa perlu saya bantu? Kalau di gereja kita terangkan tamu, hei, apa? Ya, mau tadi urusan gimana? Gak apa-apa, gampang. Kalah sama satpam. Satpam bagus sekali. Karena dasarnya dia tugas, kewajiban SOP. Gereja harus lebih baik karena mengasihi. Amin. Kasih itu bukan suara yang indah. Sikap tubuh itu menunjukkan attention. Perhatikan asar-asar mulai hari ini. Rompol pakainya bagus-bagus. Saudara, coba saudara perhatikan. Apakah saudara melakukan karena tugas, kewajiban, SOP, atau karena firman Allah? Datang di gereja. Karena kau kewajiban, tugas, karena jabatan, atau karena firman Allah? Satu ayat terakhir. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Orang khotbah karena SOP, karena tugas kewajiban, atau karena mengasihi Tuhan. Berbeda jauh. Bahasanya lembut. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan mengasihi saudara, memberkati. Jikalau saudara sungguh-sungguh dan kita akan berdoakan pasti sukaya. Wih bagus, SOP itu. Betul kan? Itu memang sudah dirancang oleh perusahaan besar maksudnya. Mungkin seorang pendeta ke Tuhan, Yesus katakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ini bukan satpam modelnya seperti itu. Yesus katakan karena kasihnya, dia turun di dunia. Apa yang kita lakukan? Lakukan karena Tuhan. Kita lihat saudara, pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Salomo ketika dia membangun bait Allah, dia berkata dan merintahkan, semua batu dipotong, dikikis, diratakan di penggalian. Tidak boleh ada di rumah Tuhan. Kamu bangun batu-batu dimanapun tempatnya penggalian. Bikin ukuran rata, semua ukurannya sama. Walaupun tidak sama pokok, rata semuanya. Atas, bawah, kiri, kanan, rata. Buka belakang. Untuk apa? Ketika engkau naik ke Bukit Moria, Gunung Moria. Di situ batu tidak ada bunyi besi, kapak, tidak ada palu, tidak ada. Semua tinggal diangkat,
taruh. Yang lain ngangkat, taruh. Langsung nempel semuanya. Hari ini karaktermu harus dirubah. Karena di atas kita nanti ada anak kita yang jadi batu di hidup kita. Kalau karaktermu bengkok begini, kita punya karakter 28 karakter. Saudara, saudara mesti hafal. Saya tidak bacakan di sini. Tapi yang paling baru, Minggu Kekudusan. Yang paling baru seri keempat. Senin, duka cita. Selasa, kebaikan. Rebu, kesalehan. Kamis, hikmat. Jumat, ketulusan. Sabtu, bijaksana. Karena Tuhan akan mengangkat gadis yang bijak. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Jangan ada suara lagi di gereja. Aku hebat, aku pintar, aku kaya. Aku tersinggung, aku sakit, aku osol. Tidak ada. Semua diproses. Supaya di gereja tenang teduh menerima firman Allah. Supaya karakter kita dibentuk. Supaya kita jadi atlet. Kita jadi pemenang. Engkau memberkati, mengurapi kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan firman-Mu. Supaya setiap kami boleh, Tuhan, keluar sebagai pemenang. Supaya kami mencintai firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Bukan kewajiban, bukan tugas, bukan SOP. Apa yang aku lakukan, karena aku mengasihi Engkau. Apa yang aku lakukan, isinya adalah firman Allah. Mungkin aku orang miskin, Tuhan. Aku tidak bisa memberi anakku handphone yang mahal. Mungkin orang bisa memberi dia handphone lebih mahal. Tapi aku memberi ini karena keringatku, karena kasihku. Kasihku tidak bisa membelinya dengan harga yang tinggi. Karena kasih tidak diukur dengan harga yang tinggi. Kasih diukur akan firman Allah. Engkau Tuhan berikan kepengertian yang dalam kepada anak-anak muda di tempat ini. Kepada orang-orang tua juga. Supaya mereka boleh melakukan semua. Karena firman Allah. Waktu sudah sangat dekat. Biar apapun yang kamu lakukan, kami lakukan. Isinya adalah kasih dan firman Allah. Kami tidak sanggup memberi yang terbanyak. Kami bukan orang besar, Tuhan. Kami bukan orang yang hebat. Mungkin kami orang kecil. Tapi kami memberi yang kecil. Tapi itulah kasih kami kepada-Mu. Urapi kami semua di tempat ini. Kuduskan kami semuanya. Sebentar kami mau terima tubuh dan darah Yesus, Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Yesus tanggalkan rasa sakit. Yesus tanggalkan rasa malu. Yesus tanggalkan status raja di atas segala raja. Menjadi orang yang hina. Menjadi hamba. Dia lakukan semuanya. Karena mengasihi saudara dan saya. Rela mati di kayu salib. Dia gambarkan suatu nilai atas pengampunan yang dia berikan. Berupa suatu perumpamaan. Ada seorang raja menagih hutang dari seorang yang berhutang 10.000 talenta. Namun orang itu tidak bisa membayar. Dan dia perintahkan untuk menjual dia sendiri, istri, anak, dan semua hartanya. Itu pun belum cukup. Namun timbullah belas kasihan sang raja untuk membebaskan utang mereka. 10.000 talenta pada saat itu upah sehari 1 dinar. Kalau diperhitungkan 10 talenta,
itu adalah upah kerja 600 ribu hari kerja. Yang artinya seumur hidup orang itu tidak akan sanggup untuk membayar kebaikan Tuhan. Pengampunannya sungguh teramat besar. Dan itu dia lakukan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, pada sore hari ini, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh teringat kembali, Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kasih-Mu yang terlampau besar atas hidup kami. Sucikan, kuduskan Tuhan kami semuanya untuk boleh menerima tubuh dan darah Yesus. Mari saudara angkat roti di atas kepala saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Angkat tanggul di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Salemotima, katakan aku mengucap syukur Tuhan. Katakan aku berterima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur. Besar kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, pengorbananmu buat kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ya, ku bersyukur padamu Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku mampu sekali lagi katakan aku bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu besar bagiku
kasihnya yang terlampau besar. Tidak ada alasan untuk kita membenci sama kami. Tidak ada alasan kita sulit untuk mengampuni. Tidak ada alasan kita berbuat jahat kepada sesama kami. Tidak ada alasan kami tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi bersyukur kesempatan kami boleh memuliakan, memuji Tuhan. Biarlah menjadi duma yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang membuat kami boleh kuat, membuat kami boleh berapi-api, berkorban-korban di dalam mengasihi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya, membalas berkali-kali lipat, dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Percaya yakin Tuhan sangat mudah memberkati saudara. Namun gereja senantiasa mengingatkan kembali, jagalah hatimu saat berkat itu turun dan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat, anugerah, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari benih jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya.